Bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung melanda di sejumlah wilayah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bencana ini terjadi akibat intensitas curah hujan yang melanda Konawe Utara sejak 29 April 2024 kemarin. Akibatnya ada 17 desa dari 6 kecamatan terdampak bencana tersebut. Banjir juga menyebabkan 2.051 orang warga Konawe mengungsi secara mandiri. Bupati Konawe Utara, Ruksamin, mengatakan bencana yang terjadi menyebabkan satu desa longsor dan satu unit rumah di Kecamatan Mulawe rusak akibat puting beliung. Sementara 6 kecamatan banjir dari Wiwirano, Ohoeo, Langgikima, Asera, Andowia, dan Landawe, ungkapnya pada Sabtu 11 Mei 2024. Ruksamin mengungkapkan ada sebanyak 2.051 warga dari 17 desa yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Ia mengatakan warga yang terdampak bahkan sudah mengungsi mandiri, sementara untuk warga yang desanya masih terendam banjir mengungsi di tenda darurat. Adanya bencana tersebut, pihaknya juga sudah menetapkan situasi tanggap darurat bencana sejak 9 sampai 23 Mei 2024. Ruksamin menyampaikan dampak banjir juga menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian dan ternak warga terendam banjir. Selain itu, dampak banjir juga menyebabkan satu akses jalan Trans Sulawesi di Desa Sambandete, Kecamatan Ohoeo terputus. Jalan yang menghubungkan Konawe Utara menuju Morowali digenangi banjir setinggi 2 meter dan panjang jalan yang terendam sekira 700 meter. Kondisi itu membuat akses menuju Kecamatan Langgikima terisolir dan hanya bisa dilalui menggunakan rakit pincara. Ruksamin mengatakan akses jalan di Desa Sambandete sebetulnya sudah dilakukan penimbunan oleh Balai Jalan Nasional. Pengerjaan jalan nasional itu karena selalu digenangi air jika memasuki musim hujan. Namun pengerjaan jalan itu tidak selesai karena adanya kendala dari pihak kontraktor. Jadi dengan bencana ini kami dari Pemda berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan Nasional secepatnya mengambil tindakan, ujar Ruksamin. Berikut daftar desa dan jumlah warga yang terdampak banjir di Konawe Utara. Kabupaten, maka itu timurnya dilakukan oleh kabupaten, nanti berkoordinasi tingkat pusat. Kalau terjadi misalnya bencana yang sudah nasional, baru turun dari pusat. Alhamdulillah selama ini saya mewakili pemerintah pusat, mewakili pemerintah provinsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Konawe. Karena sebelumnya sudah pernah kita lakukan pramuka, di situ di pramuka ada yang namanya desa tangguh bencana. Jadi terjadi banjir begini, kepala desa sudah mengambil sikap seperti apa, intinya jangan ada korban jiwa dan jangan ada korban harta. Itu kita upayakan. Alhamdulillah semua kemarin termasuk SKPD bahu-membahu membantu masyarakat yang sudah mulai naik air, kita bantu untuk mengevakuasi mulai barang-barangnya termasuk orang-orangnya seperti itu. Untuk bantuan warga yang terdampak sudah kita siapkan bahan makanan yang dibutuhkan sekarang ini, air mineral, bahan makanan. Itu alhamdulillah sudah kita siapkan dan sudah ada yang tersalurkan. Sebentar lagi saya akan salurkan di Desa Walalindo. Desa Walalindo ini alhamdulillah tidak tergenang, tapi akses menuju ke sana itu lebih dari 1 meter air. Nah ini juga mereka tidak bisa keluar apa semua. Insya Allah sebentar lagi kita akan siapkan bahan makanan untuk sembako untuk kita sampaikan. Jadi pengungsi tidak sampai 200 kakak. Alhamdulillah kita tangani, bahkan tadi ini kita buat makanan. Makanan kemudian kita bagikan teman-teman kita sopir, penumpang yang menunggu antri untuk menyeberang. Nah, ke depannya jalan itu seperti apa barang kita? Itu tanggung jawab Balai Jalan Nasional. Kami hanya mengkoordinasikan semua. Tetap, insya Allah selesai saya cabut darurat ini, ya. Di penanganan ini pasca kemarin saya sudah tetapkan darurat bencana banjir di Kabupaten Konawe Utara. Insya Allah pasca setelah selesainya kita cabut, ini akan kita akan evaluasi untuk rehabilitasi rekonstruksinya. Jadi rehabilitasi rekonstruksinya, penanganannya pasca banjir, itu kita akan pertanyakan. Baik instansi vertikal yang punya tanggung jawab,
termasuk kita yang di pemerintah daerah, apa yang akan kita laksanakan untuk penanganan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.